Hai teman-teman, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu cilok. Sekarang sambal kacangnya. Ada kacang tanah, cabai, bawang, semuanya sudah digoreng. Catatan resep saya cantumkan di bawah video ini. Kacang tanah, bawang yang sudah digoreng dihaluskan. Untuk gula merahnya sesuaikan dengan selera masing-masing. Setengah sendok makan, boleh juga 1 sendok makan, sesuaikan dengan selera. Chopper dari Mitoshiba ini bisa dibeli di Shopee, Tokopedia, atau Instagramnya langsung mito.id. Bumbu yang sudah dihaluskan ditumis. Saya menggunakan glow pan dari Stain Cookware anti lengket. Teman-teman, ini adalah produk terbaru dari mereka. Yang tertarik silakan saja beli di Shopee, Tokopedia, atau Instagramnya Stain Cookware. Bumbu kacang ditumis sampai benar-benar matang. Setelah ini tambahkan sedikit garam, kurang lebih setengah sendok teh ya garamnya. Kemudian kok rasanya kurang manis, tambahin lagi. Sekali lagi, gula, kecap manis, sesuaikan dengan selera masing-masing. Tambahkan air dan kurang lebih 7 lembar daun jeruk supaya harum. Baiklah, ini ciloknya sudah saya tempatkan. Siap untuk dinikmati, dijual. Untuk sambelnya, masukkan ke dalam plastik. Ini adalah plastik tahan panas. Wow, kenapa sutil dan sendok sayurnya double ya? Teman-teman, cilok ini rasanya nagih banget. Jadi yang beli itu pasti ketagihan. Harus dicoba, benar-benar silakan dicoba. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa follow juga ke Instagram saya bersama STFYani.